back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan membuat DIY lagi guys. Kali ini aku akan membuat masker dari telur. Si masker ini tuh bisa mengangkat komedo kalian secepat kilat guys. Kebayang gak tuh guys, kilat kesetrum kayak ulti Edora guys. Gak ketang guys. Nah, kalian penasaran kan? Sebelum ke videonya, pastikan dulu kalian sudah subscribe channel ini. Kemudian kalian aktifin bell notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Kemudian like and share ke sosial media kalian guys. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, sebelum ke videonya, kalian siapin dulu alat dan bahannya. Aku di sini udah siapin. Yang pertama adalah sendok ya, sendok makan. Kemudian yang kedua gunting. Gunting. Kemudian yang ketiga tisu. Disponsori oleh Indomaret, guys. Nah, yang terakhir ada putih telur guys, putih telur. Ini pokoknya ini ada udah ada putih telurnya guys ya. Nah, yang kita ambil itu putih telurnya aja. Yang kuning, yang kuning-kuningnya kalian goreng aja guys buat nanti buka ya kan, lumayan ngirit uang. Nah, oh ya guys, maaf ya. Aku bikin video ini pagi-pagi baru beres mandi, belum pakai apa-apa, belum pakai make up atau apa-apa pokoknya. Tadi cuma aku pakai double cleansing terus aku mandi, dan maaf ya muka aku culadi gitu guys, karena emang ini baru-baru bangun tidur ya guys. Oke guys, langsung aja kita bikin maskernya. Nah, yang pertama kalian kocok dulu si putih telurnya tadi. Kocoknya jangan sampai si putih telurnya tuh berbusa guys, secukupnya aja, kocok biasa aja gitu guys ya. Pokoknya sampai tercampur gitu, sampai nggak ada yang menggumpal-gumpal kocoknya. Tunggu dulu ya guys, nanti setelah aku kocok aku akan kembali lagi. Guys, aku udah selesai ngocok si putih telurnya tadi. Kemudian selanjutnya gitu guys, kalian ambil dulu si tisu, tisu yang tadi. Nah, kalian kan ini tisu ada dua lapis. Nah, kalian ambil satu lapisan tisunya, satu aja. Terus kalian gunting si tisunya sesuai ukuran yang mau, area yang mau kalian diangkat komedonya gitu guys. Contohnya aku sekarang mau ngangkat area hidung aku. Nah, kalian guntingnya sesuai area hidung kalian. Nah guys, aku di sini udah ada tisu, maksudnya udah aku gunting gitu tisunya. Nah, kira-kira ukurannya segini karena hidung aku kecil, gak terlalu rebek. Jadi cukup segini. Kalian guntingnya terserah kalian nanti mau buatnya berapa lapisan. Kalau kalian mau buat 5 lapisan ya, kalian bikin ukuran kayak gini 5. Kalian mau bikin 4 lapisan, kalian berarti bikinnya 4. Nah, di sini aku cuma mau bikin 2 lapisan aja, guys. Selanjutnya, kalian ambil tisu tadi, kemudian kalian masukkan ke dalam putih telur tadi. Tunggu sampai si putih telurnya tuh meresap semuanya ke si tisunya guys. Guys, aku di sini udah aplikasiin si tisunya tadi ke hidung aku dan jadinya kayak gini. Nah, ini tuh balurin, maksudnya tuh ratain aja si putih telurnya ke muka, maksudnya bukan ke muka, ke tisunya tadi. Jika emang bener-bener kurang meresap gitu si putih telurnya. Oh iya guys, ini tuh bau gitu guys, bau hanyir. Pokoknya mah bau amis. Nah gitu, bau amis. Jika kalian gak suka bau-bau, aku saranin ya ini buatnya tuh malam-malam gitu guys. Jadi kalian tuh nantinya maskerannya sambil tiduran, tunggunya sambil tiduran. Jadi kan kalau siang kayak gini tuh suka banyak aktivitasnya gitu. Jadi aku saranin kalian maskerannya malam-malam aja gitu.
Nah, di sini kenapa aku memakai putih telur ini sebagai masker? Karena si putih telur ini tuh mengandung vitamin C yang bisa mencerahkan wajah, kemudian mengenyalkan kulit wajah kalian. Terus bisa menyamarkan noda-noda hitam, kemudian bisa menyamarkan juga garis-garis halus di wajah kalian. Nah, di sini aku daripada mubajir gitu guys, si putih telurnya aku akan aplikasiin ke seluruh muka aku, karena emang ini tuh bener-bener berhasiat banget gitu buat muka guys. Jadi bisa muka aku tuh gincrong gitu. Dan ini tuh rahasia masker aku dari dulu guys. Jadi aku gak pernah beli masker, cukup buat aja sendiri kayak gini, karena ini tuh emang bener-bener udah mah murah, praktis gitu guys. Jadi gak mahal-mahal. Oh ya guys, tunggu aja ya ini prosesnya. Tunggunya sampai si tisunya kering. Ini tuh gak bisa diukur sama waktu gitu guys, karena ini tuh emang bener-bener harus si telurnya tuh nyerep gitu guys ke mukanya gitu. Jadi nanti si komedonya terangkat. Kalau kalian enggak nyerep si tisunya, si maksudnya si telurnya gitu ke tisunya kemudian ke kulit kita, nanti ke komedonya susah terangkat guys. Guys, kalau udah rata kayak gini, kalian tinggal tunggu aja si maskernya nyerap ke kulit kita. Nah, aku akan tunggu sampai si maskernya kering. Nanti kalau udah kering, aku akan kembali lagi guys. A few moments later. Guys, aku udah kembali lagi dan kayaknya ini maskernya udah kering guys. Dan aku juga nggak bisa ngomong guys, susah ngomongnya karena ini tuh udah bener-bener ketarik. Si maskernya juga udah bener-bener kayak keripik. Kalian tahu kan keripik, keripik kulit yang kayak gitu guys, yang enak, yang ada pokoknya mah. Apalagi dimakan jam sekarang guys, pas lagi puas. Nah, tunggu dulu ya guys. Nah guys, aku akan buka, cobain si maskernya. Ini memang bener-bener perih guys. Ya ampun, pipi juga ikutan bengkak guys. Ya ampun, ya emang bener-bener kayak keripik guys. Usahain kalian membukanya jangan sobek guys, karena nanti agar kelihatan komedo yang terangkatnya. Ah guys, langsung gincelong. Ini tuh belum apa ya, belum aku cuci muka, ini udah kelihatan gincelong. Nah guys, kalian bisa lihat nggak? Ini tuh ya, ampun guys. Ntar ya aku fotoin dulu hasilnya. Itu dia guys gambarnya. Mungkin dari kamera gak terlalu kelihatan si komedonya, karena aku dominan komedonya tuh warna putih, sedangkan kan tisunya tadi warna putih, jadi gak terlalu terlihat. Tapi kalau kalian mempunyai komedo yang hitam, kan ada guys ya yang komedo yang hitam, mungkin akan terlangsung kelihatan di tisunya tadi guys, karena gak berlawanan warna gitu guys sama si itunya, si apa ya, si komedonya sama si tisunya gitu guys. Nah ini dia guys hasilnya. Jadi setelah aku memakai masker tadi, kulit aku tuh makin kenyal gitu guys. Jadi si ininya juga halus gitu, enakan pokoknya mah guys. Sebelum aku memakai masker tadi, aku raba-raba ya di daerah hidung aku itu ada garinjul-garinjul, mungkin itu emang komedonya. Tapi sekarang ya Allah, ini bener-bener halus. Dan kalian juga pasti lihat kan, ini muka aku agak gincolongan sedikit ya, meskipun cuadik emang dari sananya meren ya guys ya, tapi ini emang bener-bener langsung terlihat gitu guys khasiatnya. Aku rasain juga ini emang enak kan. Kalian lakuin ini secara rutin biar hasilnya maksimal guys. Jadi apa-apa tuh rutin gitu guys. Kalau yang emang bener mau maksimal, jangan kalian mau tuh yang instan-instan langsung tewewet gitu guys, kalau kata paribasa Sunda mah ya guys.
guys, itu dia hasilnya. Kelihatan kan gincolong dari before ke after. Nah, ini juga aku belum pakai apa-apa, belum pakai moisturizer ataupun apa. Ini tuh hasil akhir dari masker tadi, guys. Jadi ini tuh aku nggak edit gitu, maksudnya bukan edit, nggak dempul, nggak make up lagi. Jadi ini tuh emang hasil bener-benernya gitu, guys. Nah, seperti biasa, semoga ini videonya bermanfaat. Jangan lupa kalian subscribe channel ini. Kemudian kalian like jika video ini kalian suka. Kemudian share ke sosial media kalian. And terima kasih. Wassalamualaikum.